hasil ke TKP. Siap, 86. How many days you stay here? We have 3 days. 3 days? Yeah. Ini dari Satgas Kumatan, Polisi Pariwisata, Polresta Yogyakarta. Untuk kegiatan hari ini adalah patroli ke wilayah Kraton dan Taman Sari, dipimpin langsung oleh Bapak Kasubdit Pariwisata. Welcome to Yogyakarta. Thank you. How many days you stay here? We have 3 days. 3 days? Yeah, 3. After Yogyakarta? We're going to Malang. Malang. Promo. Yes, Mount Bromo and to Batu. And then go to Bali? Yes. How many times you go to Indonesia? This is our first time. First time? Yes. I hope you enjoy staying in Jakarta and then go surrounding tourism in Jakarta. Where are you from? From Holland. Holland? Yes. Welcome to Jakarta. Yeah, I hope you enjoy. Yeah. Yeah. How many days okay. Stay? 2 months. 2 months. Yeah. Oh, yeah. So yeah. Enough long time. Yeah, a long time. Yes. Yeah. Have you ever been to Water Castle? Yes, also that. Yeah. Oh, yesterday. Yeah, we are too late for the Sultan Palace. Oh yeah. We visit the Water Castle and. If you have something in Bukit, you can call tourism or local. For information. Thank you. Okay. I hope you enjoy. Okay. Have a nice day. Terima kasih. Yeah, welcome. Taman Sari merupakan situs bersejarah juga yang masih berhubungan dengan Keraton Yogyakarta. Taman pemandian yang digunakan untuk raja-raja terdahulu bersama istrinya. Where do you come from? Hungary. Hungary? How many times you stay? First time in Indonesia. Beautiful. Yang di sana kita temui masih banyak wisatawan yang membuang sampah tidak pada tempatnya, baik itu lokal maupun mancanegara. So sorry, miss, you can learn to put this border here because this is a sacred place. Okay. Ya, beginilah wisatawan seringkali meninggalkan sampahnya di sembarang tempat. Padahal sebenarnya itu tidak boleh di sini. Selain karena Taman Sari ini adalah tempat sakral, di mana kita tidak boleh membuang sampah apapun, juga keberadaan sampah itu akan mengurangi ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata. Sering, baik itu tukang beca ataupun sopir-sopir atau tukang ojek itu ikut masuk mengantar penumpangnya, kemudian tanpa mereka menghiraukan aturan-aturan yang memang sudah ada di Taman Sari itu sendiri. Aturan-aturan misalnya pakai sepatu, ya. Kemudian untuk celana panjang, sendal, nanti. Iya. Terima kasih banyak ya. Ini jangan ngerokok juga. Iya. Terima kasih. Iya. Kemudian kita bersama dengan guide menuju ke benteng untuk menemukan orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas di sana. Udah jam pulang sekolah? Udah, setengah dua aja. Kok nggak langsung pulang? Ya kan, santai dulu. Ngerokok-ngerokok dulu? Kan ngerokok nggak sehat? Hah? Kan ngerokok nggak sehat? Mau berhenti ini, mau berhenti ngerokok. Oh, ini coret-coretannya? Ya, orang-orang. Kalau kesini teman-temannya diingatkan ya? Iya. Karena ini tempat sakral, tempat dilestarikan budayanya. Biar nggak mengurangi daya tariknya. Dijaga ya? Kepada turis mancanegara maupun turis lokal dari Indonesia, marilah kita bersama-sama menjaga keamanan, keselamatan diri dalam berwisata, kemudian juga memperhatikan kebersihan di objek-objek wisata, karena dengan begitu kita juga turut melestarikan budaya lokal, sehingga daya tarik objek wisata itu masih tetap bisa kita pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan, dan akan lebih banyak lagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia.